ibu kota negara Nusantara. Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Pak Silat? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah? Betul gak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok gak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.